Kalau tidak ada maksud macam nak kita seru, faham? Seru. Ha, kan? Sekadar kita baca ayat Quran tu untuk melindungi diri kita, itu sabit melalui hadis. Ada itu tak ada masalah, kan? Kita baca ayat kursi kau contoh, kan? Lepas tu ayat tiga kul kau, itu dalam perjalanan itu sunnah. Kan Nabi, itulah kita nak apa panggil? Itu kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Adapun yang jenis-jenis ni tuan-tuan, dia seru benda lain, benda lain. Ha, kan? Yang mana anak murid tak tahu. Ketua dia saja tahu. Ah, kan. Ya. Kecuali anak murid itu dah sampai tahap tinggi, dia tahu lah tu kan. Dia tahu. Ah, kan. Kadang-kadang tu patutlah kada masuk tua ni tu dia orang kata dia babak. Dia mengamuk ikut dah. Jadi rimau lah, jadi singo lah, merayap tu merayap sinilah. Saya cerita tu sebab saya pun pernah tengok juga tuan-tuan benda-benda gitu kan. Okey. Patut apabila mati tak sempat nak buang, anak dia pula tu kan. Cucu pula tak ada apa-apa. Jadi nak nyokok orang tu. Padahal nyokok orang semua tu. Dan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah cukup lah tuan-tuan. Bergantung dengan Allah. Bergantung sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngajar. Tok saya sendiri tuan-tuan pergi haji. Pergi haji, zaman dulu pergi haji dengan kapal. Kan, saya dapat cerita ni, saya tak sempat tak pernah jumpa tok saya kan. Bukan nak buka air, tuan-tuan, cara nak berfungsi kan. Jadi apa panggil, saya yang cerita ni mak saya lah. Sebab zaman dulu tuan-tuan di Setiu, dia ada kap, apa panggil macam pantai mangkuk tu tuan-tuan ya. Jadi dia ada pantai lah, lanu banyak zaman dulu tuan-tuan. Kan. Yang jaga harta ni sebab tok saya orang kaya juga tuan-tuan. Kan. Tu hantu raya lah tuan-tuan kejaga tu lah. Mak saya kalau tidur rumah tu ada duduk mandi lah, bunyi air lebak macam hujan lah. Jadi tak boleh harus tak nak curi tuan-tuan. Kan, nak pergi saja dia jaga. Kan. Jadi saya doa lah, mudah-mudahan dia sudah taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selesai masalahkan sebelum mati tu. Mudah-mudahan begitu tuan-tuan. Lepas tu dahsyat sangatlah. Mungkin tuan-tuan pun ada pengalaman kan. Dia pergi pada nenek saya pula tuan-tuan. Pindah pada ni lah apa semua. Ha, kan? Lepas tu nak tanam pula dalam kubur tu tuan-tuan. Dengan pakaian-pakaian dia sekali tu bomoh cakap gitu. Macam mana tu tuan-tuan? Ha, kan? Banyak sangat. Sebab tu lah kita menyeru semua ni tuan-tuan kembali kepada ajaran Quran. Ajaran Quran. Ha, ada. Tapi saya duduk dengar tuan-tuan di kalangan menteri-menteri pun ada juga. Kan? Bukan tetangga dulu menteri. Dia nak jaga tu benda-benda begitu kan. Nak jaga tu. Tu syirik semua tu tuan. Wallah ma'ala lah. Saya tidak sebut menteri-menteri. Mana tuan. Cuma kita duduk dengar-dengar cerita tu ada tuan-tuan. Kan? Ta'udzubillah lah. Ta'udzubillah. Jadi kita berhentilah di sini tuan-tuan. Ya. Sikit lagi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ya. Ada lagi. Jadi sekarang kita dulu kita ada banyak guru, banyak amal, macam-macam dosa. Jadi mana kita dah taubat, dia raih dah. Dah, dah waktu masuk apa? Dia padam. Ah, dia padam, ya padam. Dia kita taubat ni Nabi SAW kata, At-taibu minaz zambi kama la zambalahu. Seseorang yang bertaubat daripada dosa, seperti dia tak berdosa. Seperti tidak ada dosa. Kan? Sebab itulah, kadang-kadang hamba yang berdosa ni, dalam hadis Nabi cerita, kadang dia terkejut, mana dosa dia? Kan, mana dosa dia? Kan? Allah Ta'ala hapuskan. Hapus ni mana Allah Ta'ala tutup. Sama ada Allah Ta'ala tutup, hapuskan terus. Kan? Begitu juga kadang-kadang hamba Allah ni tuan-tuan tengok-tengok amalan dia banyak di hari akhirat. Itu cerita lain pula tuan-tuan. Mana dia ada? Mana dosa-dosa dia tu kalau sebelum mati tuan dia taubat, Allah hapuskan semua. Seperti tidak ada dosa. Apabila tidak ada dosa, apabila mati terus masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah azab tu dengan dosa. Apabila tak ada dosa, tidak ada azab. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau kepada orang mati ni, kan, kepada orang mati ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, kan, minta ampun untuk mereka. Orang mati ni dia lebih memerlukan keampunan. Bukan kalau pahala tidak bertambah pun tak apa tuan-tuan. Kan? Dia lebih perlukan dosa tu. Sebab kalau dia diazab kerana dosa. Kerana dosa. Sebab itulah yang sabit tuan-tuan melalui Quran dan juga hadis untuk orang mati ni apabila kita minta ampun, wahai Allah ampunkan si fulan, ampunkan si fulan. Okay. Ini cerita ni tuan-tuan, cerita orang yang tidak ada kaitan dengan kita. Kalau mak kita tuan-tuan, kadang-kadang kita ni apabila contoh kan,
kita baca Quran, kita niat sedekah kepada mak kita kan, mak kita, ayah kita. Sebenarnya tuan-tuan, untuk mak ayah ni kita tak perlu niat sedekah dah, dia terus sampai. Dia terus sampai. Itu itu apa, ittifaq ulama. Ulama sudah ittifaq dah. Anak-anak kalau dia buat amal, tuan-tuan, dia terus sampai. Itu untungnya anak yang soleh itu, tuan-tuan. Yang menjadi masalahnya yang tidak ada kaitan macam kawan kita. Itu ulama khilaf. Kan, sama ada sampai ke tak sampai. Macam kita buatkan tahlil apa semua tu, ulama khilaf pula, tuan-tuan. Kan, sebagai ulama kata sampai, sebagai ulama kata tak sampai, itu tak tahu lagi. Macam kawan kita ke, adik kita ke, tuan-tuan. Ha, itu khilaf. Jadi yang khilaf ni tak tahu. Tapi kalau yang mohon ampun itu sabit daripada Quran. Allah kata, kamu mohonlah ampun kepada mereka. Maknanya, tuan-tuan, kalau kita doa, wahai Allah ampunkan dosa dia tu, yang tu tuan-tuan Allah tak terima. Kan? Itulah yang diperlukan oleh si mati sebenarnya. Si mati. Kalau ada kawan-kawan kita ke, siapa-siapa ke, tuan-tuan, ayah kita sendiri ke, kan? Ayah, kalau untuk ayah kita ni, kita sebab tu, mohon ampun untuk ayah, tuan-tuan. Sebab amalan kalau kita tak niat pun, dia sampai sendiri lah. Lebih penting tu mohon ampun. Mohon ampun. Sebab itulah yang diharapkan oleh si mati tu. Kan, si mati tu, tuan-tuan. Nabi sendiri pun diperintahkan Allah, kamu mohonlah ampun untuk mereka tu. Kan, dengan syarat dia Islam lah. Kalau kafir tak boleh lah, tuan-tuan. Tak boleh, dia kena Islam. Itulah wallahualam. Kan, dan kalau boleh pesanlah pada anak-anak kita ke apa semua, tuan-tuan. Kan, apa panggil, tolong minta ampun, minta ampun untuk dia apabila dia mati. Kan, untuk ayat lah, untuk ayat kamu doa selalu. Kan, doa Allah Ta'ala sudah ajar dalam Quran, Rabbi firli wali walidayya. Rabbi firli wali walidayya. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa ku. Itu doa paling baik untuk ibu bapa, tuan-tuan. Doa paling baik. Doa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim. Paling sempurna dah, tuan-tuan. Kan? Sebab ada di kalangan kita ni, tuan-tuan, sebab dia banyak duit, kan? Dia banyak duit. Dia upah orang lain ni buat tahlil, sampaikan begitu pahala tu. Itu khilaf. Apabila, tuan-tuan, khilaf ni benda tak pasti, faham tak? Tak pasti. Tak ada siapa-siapa kata betul-betul sampai, betul-betul tak sampai. Cuma ulama khilaf. Tapi kalau yang mohon ampun tu ittifaq ulama. Kan? Mana Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Ha, kan itulah. Tuan-tuan, kita buat begitulah. Yang mohon ampun ni tidak semestinya untuk ayah kita, untuk kawan-kawan kita. Wahai Allah ampunkan dosa dia, ampunkan dosa. Allahumma ighfir lahu. Paling-paling payah tuan-tuan doa apa panggil? Doa yang dalam solat tu lah, solat jenazah tu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Ah, kan, doa tu, tuan-tuan. Tengok kan, Nabi SAW ajar, dia sudah mati pun doa keampunan untuk dia. Kan, dia sudah mati lah, doa keampunan untuk dia. Kalau tak terima lah, tuan-tuan. Itu paling baik lah, kita nak buat kepada sahabat-sahabat kita ataupun mak ayah kita sendiri. Kan, sebab mak ayah kita ni tu lah, dia dosa juga tu, dosa. Hapuskan dosa dia. Kalau pahala, tak perlu niat. Kan, saya sebut ya, tak perlu niat. Kita baca Quran, kita solat, tuan-tuan solat, terus sampai kepada mak ayah. Tu butuh, tuan-tuan. Sebab itulah, kalau ada anak, tuan-tuan, kalau boleh, biarlah ada seorang tu hafiz Quran ke, alim ulama ke, tuan-tuan. Sebab dialah yang akan meneruskan apa panggil, akaun kita tu tidak tertutup. Kan? Kita mati, tuan-tuan, dah putus dah amalan, tak dapat amalan. Dialah, dari sudut pahala tu, dari sudut pahala. Dosa kena minta ampun. Sebab tu Nabi kata, ia da'ulah, yang mendoakan untuk ayah dia tu. Kan? Mendoakan tu mendoakan keampunan untuk ayah dia. Kan? Kalau dosa saja tambah tak mohon ampun, tak jadi tuan. Dia kena mohon ampun. Mohon ampun. Tu ingat. Apa lagi? Dalam kubur tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskanlah dosa yang dia kendaki tu yang macam mana tuan-tuan. Kan? Kan? Dosa kecil ke dosa besar itu terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tetap mohon ampun kepada kedua kita. Ada lagi kata? Insya-Allah. Tasuk. Dia tasuk ni itulah tasuk, tengok keadaan. Kalau kita tasuk tidak melampaui batas tu tak apa lagi. Tapi kalau sampai melampaui batas, dia boleh bawa pada syirik. Kan? Jadi sebab tu tasuk ni dia asal pada asabiyah. Asabiyah ni perkauman. Itu tidak dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sedangkan dalam hadis pun Nabi kata siapa yang berperang ke atas dengan apa ya, dengan sebab asabiyah, kan, sebab asabiyah dia mati bukan dari kalangan kaumku, bukan dari kalangan umatku, Nabi kata. Nah, kan, tengok keadaan. Sekadar kita memberi sokongan itu tak apa lagi.
Tapi kalau sampai tahap apabila kita berperang pun kerana taksub kita kepada sesuatu benda tu, itu tak boleh. Kan? Kalau nak taksub juga, taksub pada Islam. Taksub pada Islam tu, taksub pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu tak apa. Tapi kepada kaum tak boleh. Sebab asal taksub ni pada kaum, betul tak? Pada kaum. Macam kita Melayu kan, Melayu. Berjuang pun untuk Melayu juga. Bahaya tu tuan. Kan? Kadang-kadang kita petikai tu mati di Sabah dulu kan. Ha kan. Sebab tu kita ni tuan-tuan, payah saya nak cerita kan. Tentera-tentera kita sekarang kan, kalau orang atasan tu tak ada agama tu, rosak habis tentera-tentera kita. Dia kena orang atasan tu kena beragama. Didik tentera-tentera ni supaya berjiwa agama, berperang pun untuk agama. Kan, bukan kerana bangsa, tak ada kerana bangsa kan. Ha, kita baca Quran kita tahu kan. Bahaya tu kalau berperang untuk menegakkan bangsa. Kan? Dia kena agama terlebih dahulu. Boleh ada bangsa tapi kena ada agama. Agama tu menunggu sekali. Kalau boleh tidak ada masuk, bangsa takut rosaknya kita. Kan? Berjuang untuk Melayu. Sanggup berperang untuk jaga Melayu. Sia-sia lah tu. Dia untuk Islam. Sebab tu tuan, tentera-tentera kita ni kalau dia, walaupun dia sudah berada di medan syahid sekalipun, dia peluang untuk syahid, kalau tidak betul tuan-tuan tarbiyah dia, salah. Saya pernah sembah dengan tentera tuan-tuan, dulu dia ajar makan tahi lah. Ha. Dilatih makan tahi tuan-tuan, air kencing, minum air kencing, air najis, bersih tandas tu dengan lidah tuan-tuan. Kan? Apakah ajaran semua ni? Nabi ajar kan? Kiamulai tak ada, kiamulai minum arak nak suruh kuat yakin lagi rosak tentera-tentera kan. Siapa takut rosak? Pengatasan. Cuma sekarang ni kita tengok elok sangat, sebab elok sikit sebab ada kagak tengok. Kan, kagak ni lah sikit-sikit nak kata menguasai sepenuhnya, tidak juga tengok. Ha, kan? Katakanlah berperang tiba-tiba orang serang tengok. Ha, macam mana tu keadaan dia tu nak berperang? Sebab tu Nabi SAW di Mekah tuan 13 tahun didik apa tu? Didik akidah saja. Akidah. Tuan-tuan, di Mekah Allah larang berperang. Apabila Nabi berada di Mekah, Allah larang berperang. Janganlah berperang lagi. Jangan perang. Walaupun ditindak orang mukmin tu. Sebab akidah tak betul lagi tuan. Kita tidak ada kata sahabat tu tidak betul. Manakala tuan-tuan masih dalam didikan lagi. Apabila sempurna tuan-tuan didikan akidah, Nabi berhijrah ke Madinah, waktu telah Allah izinkan perang. Supaya dia boleh jaga keadaan betul-betul untuk berperang. Haa, kan? Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia tarik dia angkat pedang dia nak pancung seorang musyrikin. Musyrikin itu tuan-tuan dia luduh ke atas muka Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali tak jadi nak potong kepala dia. Kenapa tuan-tuan? Apabila ditanya masuk Islam musyrikin itu, apabila ditanya kepada dia, kenapa kamu tidak bunuh aku atau aku ludah kamu? Dia kata sewaktu aku angkat pedang tu, aku memang niat kerana Allah nak bunuh kamu. Apabila kamu ludah bertukar, aku jadi marah kepada kamu, nak bunuh kamu kerana marah. Kerana nafsu lah nafsu, marah ni nafsu. Terus dia tak jadi bunuh. Ha, begitu sekali tuan-tuan. Didikan Nabi SAW kepada sahabat. Bukan senang nak mati syahid ni. Bukan kira mati tu tuan-tuan, kira syahid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom. Sebab tu berapa ramai tuan-tuan yang mati dalam medan peperangan tu, berapa orang saja yang syahid. Tarbiyah tu penting. Sebab itulah kita sekarang ni tuan-tuan, kita mula tarbiyah tu. Kan? Dalam gerakan-gerakan Islam pun tarbiyah tu yang paling asas sekali. Kalau tak ada tarbiyah tuan-tuan, rosak. Kan? Dalam perjuangan Islam sekalipun, kita dapat tahu tuan dalam Quran ni, kan? Dengan nak apa panggil dalam perjuangan Islam pun orang boleh mati kafir juga tuan-tuan. Orang munafik berada dalam perjuangan Islam tapi mati kafir tuan-tuan. Mati kafir. Ha, kan? Bukan dengan semangat Nabi didik, bukan dengan semangat dengan agama Allah. Kalau semangat saja berjuang solat subuh pun tidur tuan-tuan. Dulu kan oh ni juang ni untuk Islam, pukul 2 pagi tak tidur lagi tu pacak bendera. Saya pernah terlibat kan tuan-tuan, kawan-kawan kan nak mengundi kan, berjuang pacak bendera tu, pacak bendera sini, pukul 4 tak tidur lagi, pukul 3 tak tidur lagi, subuh tak bangun tuan-tuan. Jom apa macam tu, mana kita tak ada tarbiyah. Ah ha, sekarang ni bagi kita nak wujudkan tarbiyah ni tuan-tuan supaya betul kita. Kan. Jadi tuan-tuan ada soalan lagi ke? Tak ada. Ya? Kalau dah pukul 10. Kita berhenti sangat ni tuan-tuan, ayat 12. Ayat 12 dan insya-Allah akan datang kita sambung ayat yang ke 13.
surah Al-An'am, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sekian saja, mudah-mudahan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat mengambil pengajaran dan juga iktibar insyaAllah. Dan yang paling penting, kita dapat menjadikan ilmu-ilmu yang kita belajar ini sebagai panduan dan hala tuju hidup kita insyaAllah. Sekian saja tuan-tuan.